Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Gamizom bersama aku Fikri di sini. Dan kali ini kita akan melanjutkan ataupun memulai sebuah seri baru teman-teman, menggantikan GTA 4 DLC kemarin yang sudah tamat teman-teman, yaitu adalah Phoenix Wright X Attorney Trilogy teman-teman. Kali ini kita akan memulai petualangan si Phoenix Wright. Kita akan belajar menjadi pengacara handal teman-teman, karena kebetulan aku juga agak suka dengan genre-genre detektif gitu teman-teman. Jadi ya kita ini dulu apa masuk ke gamenya dulu teman-teman. Aku lagi berusaha untuk masuk ke gamenya pak. Aku kemarin beli di Steam teman-teman pas lagi diskon teman-teman, apa Black Friday pak, dapat 3 game langsung teman-teman kan. Worth it banget teman-teman, dapat 3 game langsung. Textbox. Sebentar teman-teman. Ini aku lagi setting ininya dulu teman-teman, gamenya dulu pak. Sebentar ya. Sebentar teman-teman, aku lagi setting gamenya dulu pak. Backspace. Bentar, bisa pakai Steam nggak ya? Oh bisa teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke gamenya, aku ngasih tahu kalian juga bisa mendukung channel ICRB dengan cara scan QR code yang di sini atau di link yang ada di deskripsi di sawiria.co/gamizon, ataupun bisa juga di link yang ada di deskripsi teman-teman. Kalian juga bisa ke ini pak, apa ke link deskripsinya ini teman-teman, ke traktirnya Gamizon, kirim cendolnya teman-teman di traktir.id/gamizon. Kalian juga bisa bergabung ke Discordnya Gami di Gamizon Galaxy, di situ kalian bisa main bareng sama aku nantinya ataupun sekedar ingin ngirim mimim lucu atau cerita horor menarik teman-teman. Kalau sudah banyak bisa kita reaksi dan kita live streamin bareng-bareng teman-teman. Oke teman-teman semua, langsung aja kita masuk ke gamenya. Store-nya aku akan coba dulu 1 jam teman-teman, karena Final Fantasy 10 itu agak panjang pak, jadi memang butuh waktu sport 1,5 jam teman-teman. Langsung aja kita masuk ke gamenya pak. Let's go guys. Dan kebetulan juga game ini nggak terlalu berat teman-teman, agak ringan, jadi ya. Tapi sayangnya tetap aku nggak akan record sih pak, karena takutnya PC aku malah nge-lag teman-teman. Karena ya PC aku masih pas-pasan pak untuk live streaming dan sekali record untuk game yang benar-benar langsung dari PC gitu loh. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya teman-teman semua. Let's go, kita mulai pak. Ininya agak kita kecilin aja musiknya teman-teman. Takutnya apa? Suaraku nggak kedengeran pak. The first turnabout. Ini adalah kasus pertama teman-teman. Yap, belum bisa kita pilih pak. Oke. Sialan, kenapa aku? Aku tidak bisa tertangkap. Tidak seperti ini. Aku harus menemukan seseorang yang bisa aku tuduh. Seseorang seperti dia. Aku akan membuat dia terlihat seperti dia yang melakukannya. Oke teman-teman. Tapi ini ketahuan tersangkanya pak. 3 Agustus 97 di ruang pengadilan distrik. Lobby nomor 2. Pembela teman-teman, kita jadi kayak pengacara pembela gitu teman-teman. Karena sini mungkin si Phoenix Wright masih orang baru pak. Aku gugup sekali. Right. Kata Mia. Halo ketua. Aku senang kamu bisa tepat waktu. Well, aku bisa bilang Phoenix sebentar teman-teman. Oh bisa langsung di ini pak. Oh, vibration ini tematin aja teman-teman.
Lalu aku winin. Tidak semua orang mengambil kasus pembunuhan pertama seperti ini. Ini karena kita orang baru katanya, jarang teman-teman ada orang yang apa, pengacara baru gitu ngambil kasus pembunuhan karena memang berat teman-teman. Kau kira kau bilang kau kenal tersangkanya sebelum kasus ini? Sebenarnya aku berutang dengan dia terhadap pekerjaanku sekarang. Dia adalah salah satu alasan kenapa aku menjadi pengacara. Aku ingin menolong dia sebisaku. Aku hanya benar-benar ingin menolongnya. Aku berutang banyak dengannya. Ini sudah berakhir. Hidupku semuanya berakhir. Apakah itu klienmu yang berteriak di sana? Ya, itu dia. Kematian. Despair itu apa ya, teman-teman? Oh. Aku akan melakukannya. Aku akan mati. Dia terdengar seperti dia ingin mati. Ya. Nick. Nick. Hey, Larry. Kawan, aku sangat bersalah. Bilang aku sangat bersalah. Berikan aku hukuman mati. Aku tidak takut untuk mati. Apa? Apa yang terjadi, Larry? Oh, semuanya sudah berakhir. Aku sudah selesai. Selesai. Ini maksudnya hidupnya teman-teman sudah selesai. Aku tidak bisa hidup di dunia ini tanpanya. Aku tidak bisa. Siapa yang mengambilnya dariku, Nick? Siapa yang melakukan ini? Oh, Nick, kau harus menolongku. Siapa yang mengambil kesayanganku? Orang yang bertanggung jawab atas kematian pacarnya. Koran bilang itu adalah kau. Namaku adalah Penis Wright. Ini adalah ceritaku. Kasus pertamaku adalah sesuatu yang simple. Seorang gadis terbunuh di apartemennya. Lelaki yang ditangkap adalah pacarnya. Larry Butts. Teman terbaikku sejak aku sekolah di sekolah menengah. Kalau kami bilang ketika tercium bau sesuatu, itu biasanya si Butts. Di umur yang ke-23, aku mengetahuinya dan hal itu benar terjadi. Dia sering membuat dirinya terlibat dalam masalah. Satu hal yang bisa aku bilang, itu biasanya bukan kesalahan dia. Dia hanya memiliki keberuntungan yang buruk. Tapi aku lebih tahu daripada orang lain kalau dia ada orang yang baik di dalam dirinya ataupun hatinya. Berutang padanya dan aku akan membersihkan namanya. Dan itulah yang akan aku lakukan. Oke, jam 10 pagi. Di ruang pengadil enggak? Pengadilan sekarang di sesi pengadilan apa? Trial. Trial apa ya, teman-teman? Aduh, aku ngerti, Pak, tapi aku lupa sebutannya apa, teman-teman. Larry Bart. Jaksa penuntut sudah siap, tuanku. Pembela sudah siap, tuanku. Yang mulia. Tuan Wright, ini adalah kasus pertamamu, benar kan? Yap, yang mulia. Aku sedikit gugup. Ya, apa? Semua tindakanmu akan mempengaruhi takdir dari klienmu. Pembunuhan adalah sesuatu yang serius. Aku berharap demi kepentingan klienmu kau bisa mengatasi kegugupanmu. Yap, yang mulia. Tangan bergetar, mata berkunang-kunang.
Theater, Pak. Bentar, lebih enak kayak gimana ya, teman ya? Lebih, nampaknya lebih enak. Xbox-nya emang agak tembus aja sih, Pak. Larry Butts. Correct. Dan selanjutnya, siapa nama pemenangnya? It's wait. Nama yang pacarnya yang terbunuh lupa, Pak. Felix. Apakah kamu benar-benar lupa? Bahkan kau tidak tahu nama korbannya. Korban ya? Aku tahu. Aku hanya lupa sementara. This and the court record. Just press tab to check at any time, okay? Cindy. Cindy apa, Pak? Cindy Stone. Cindy Stone. Nama korbannya adalah Cindy Stone. Benar. Dan sekarang katakan padaku apa penyebab pembunuhnya, terbunuhnya dia. Dan objek kan, teman-teman. Kena benda tumpul, Pak. Ini kita dites sama apa hakimnya, teman-teman. Karena katanya tidak tadi kan kita bilang kok kita lagi gugup, Pak. Senjata pembunuhnya adalah The Tinker. Oke, patung The Tinker, Pak. Ditemukan di samping korban ya, di lantai. Oke. Bentar. Terduga tersangka, DDP-nya terduga tersangka ya. Kita sebut itu aja, teman-teman ya. Oke, kita harus mendengarkan semua kesaksian dari terduganya, teman-teman. Katanya pacarnya si Birds itu mencampakkan si Birds, teman-teman, dan sudah mencari lelaki lain. Oke, ada password dari korbannya. She was in Paris until the... Ah, dia ada di Paris hari sebelum kematiannya. Oke, pacarnya itu datang dari Paris teman-teman sebelum kematian ya, Pak. Korbannya adalah model tapi tidak memiliki penghasilan besar. Dia seperti memiliki beberapa sugar daddy. Daddy sugar. Ya, orang tua yang memberikan, lelaki tua yang memberikan uang dan juga hadiah. Mereka mengambil apa, menggunakan uangnya untuk mencukupi kehidupan lifestyle mereka. Oke,
Iya, karena ya cepet. Oke, okay, itu aku percaya itu motif yang tepat dan jelas untuk semua orang. Itu apa motifnya itu si Bart itu marah karena pacarnya udah jadi apa punya lelaki sugar daddy gitu, teman-teman. Tadi siapa si jaksanya bilang kamu datang ke ini kan apa ke apartemennya pacarmu kan pas saat hari kematian dia. Jadi, apakah iya atau tidak? Dia pergi udah ngapain? Biarin aja dulu, Pak. Tell the truth. Yeah, I was there. Ayo. Yeah, aku pergi. Diam. Oke, Tuan Bats. Dia tidak ada di rumah, kawan. Jadi aku tidak melihatnya. Itu bohong dong. Biasa penutup punya saksi, Pak. Yang melihat katanya... Tuan Bats itu lari pas dari tempat kejadian katanya. My witness was di hari kematian saksiku menjual koran di tempatnya korban. Frank Shahwit ke pengadilan ini. Oke, ini kan kita udah tahu ini tersangka, teman-teman. Oke. Testimoni. Aku pergi dari pintu ke pintu untuk menjual apa? Berlangganan ketika aku melihat seseorang berlari dari sebuah apartemen. Aku mengira dia sedang terburu-buru karena dia meninggalkan pintu dalam keadaan setengah terbuka. Terlihat aneh, aku melihat ke dalam apartemennya dan aku melihat wanita itu terbaring di sana, tidak bergerak, mati. Dan aku beranikan diri untuk masuk ke dalamnya. Aku kira aku langsung menelpon polisi secepatnya. Gimana pun juga, telepon di apartemennya tidak bekerja. Pergi ke dekat taman. Ke taman terdekat dan menemukan telepon publik, telepon umum. Aku ingat waktunya itu adalah jam 1 siang. Lelaki yang lari tanpa kuragukan adalah terduga yang sedang duduk di sana. Why didn't you tell the truth, Larry? Aku tidak bisa membelamu dengan testimoni seperti itu. Secara kebetulan, kenapa telepon di ruang di kamar korban tidak hidup? Yang mulia, di waktu kematian terjadi mati lampu di gedung tersebut. Bukankah telepon itu tetap hidup di saat mati lampu? Mati listrik. Ya, yang mulia. Bagaimanapun juga, sistem kerlasan telepon don't function normally. Security, Mrs. Stone building was out from noon to 6 p.m. Dari tengah hari sampai jam 6 sore. You may begin your question. Ini kayak masih tutorial gitu, teman-teman.
Oke, masih tutorial gitu, guys. Oke, oke. Yeah, the witness just gave lies. What? Dia berbohong. Klienmu tidak bersalah, bukan? Berarti saksimu berbohong di testimoninya, atau klienmu benar-benar bersalah? Contradiction in there. First, find contradiction between the court record and the witness testimony. Question and kira waktu kematiannya, teman-teman. Menekannya tekan apa, Pak? Oh, belum. Pergi dari pintu ke pintu menjual subscription ketika aku menjual seorang. Oke. Okay. Oh ya ya ya. Kenapa menggunakan telepon? Di tengah di sore hari tidak ada yang mengangkat telepon di apartemen. Oke, bentar, Pak. Call police immediately. Katanya taman terdekat. Berarti mati dong, Pak. Wait. Bentar, teman-teman. Objection. Wah, salah, Pak. I remember the time exactly it was. Oh iya, yang ini, Pak, karena dia bilang katanya waktu kematiannya jam 1 siang, teman-teman. Sedangkan sini waktu kematian jam 4 sampai jam 5, Pak. Ini, Pak. Kau bilang kau menemukan tubuhnya jam 1 siang. Apa kau yakin? Kayaknya di bukti laporan autopsi ini itu kematiannya setelah jam 4 sore. Jadi tidak ada orang yang bisa menemukan tubuhnya jam 1 siang. Bagaimana kamu bisa menjelaskan gap 3 jam ini? Oke. Oh, itu
Let's always make it more lies. Oke, Pak. Oke, dia katanya punya alasan lain, teman-teman. Kata ketika aku menemukan tubuhnya, aku mendengar suatu jam. Itu ada suara yang mengatakan jam pada waktu itu. Mungkin dari suara dari televisi. Tapi ada 3 jam yang hilang, bukan? Aku merasa korban melihat sebuah program apa video yang sudah direkam. Jadi oleh karena itu aku mengira jam 1 katanya. Maafkan atas kesalahpahaman ini. Oke, sebentar, Pak. Kan mati lampu katanya. Kau bilang mendengar, bukan melihat. Oke. Kalau kau apa terkejut terhadap adanya suatu tubuh yang tergeletak itu kan kau tidak akan bisa mendengar apapun. Pasti karena kamu terkejut gitu loh. Objection! Ini katanya mati lampu, tapi kenapa televisi yang hidup? Iya, Pak. Ada alasan lagi? Aku ingat satu. Oke. Sudah mulai diragukan, Pak, testimoninya. Kita dengarkan satu kali lagi testimonimu. Aku tidak mendengar waktunya, tapi aku melihatnya. Itu ada sebuah jam meja di apartemennya. Ya, senjata pembunuhnya pasti. Pembunuhnya menggunakan itu memukul korbannya. Itu yang aku lihat. Kok makin... Kan senjata pembunuhnya kan itu, Pak. Patung ini, Pak. Sebentar, teman-teman. Bentar, Pak. That strikes me as I'm missing. Table clock. Objection. Senjata pembunuhnya bukan sebuah jam, tapi adalah sebuah patung. Jadi bagaimana itu bisa menjadi sebuah jam? Ayo jawab pertanyaannya, Mr. Sahwit. Patungnya ada jamnya juga. Di leher patungnya itu ada tombol. Yes. Cara dia tahu gimana apa? Di senjata itu ada jamnya, berarti dia memegang jamnya, megang patung itu gitu loh.
Lagi pula saksi juga bersaksi kalau dia bilang dia tidak pernah masuk ke dalam apartemen. Jadi bagaimana dia tahu? Kamu pernah masuk apartemen saat hari pembunuhan itu? Kamu nyerangnya dengan jam itu? Dan apa? Secara mengejutkan, apa patung tersebut mengatakan jam waktu itu, Pak, dengan suaranya. Itu adalah suara yang kamu dengar. Oke, menarik, Pak. Sawit. Tek. Apa arti ini? Coba lihat wajah itumu, apa saksimu itu. Apakah kau menyerang korbanmu dengan jam itu? The clock I heard. No, I mean so yeah. Ya, ketahuan banding aku, Pak. Diam, diam semuanya. Yang mulia, sedikit waktunya. Nah. Which is clear. Try sounding the clock. Ini nih, Pak. Salah. Yang ini kah? Oke. Memang apa? Patungnya itu mengeluarkan suara menunjukkan waktu, teman-teman. Terlambat 3 jam ya? Ya, terlambat 3 jam waktu jamnya, teman-teman. Seperti yang dibilangkan Mr. Sahwit. Ya. Apa yang dia bilang sekarang? Critical evidence to support the claim. Oke. Sedikit lagi, teman-teman, ada sedikit apa bukti yang kurang, Pak. Tapi kan nggak mungkin cuma sekali, teman-teman. Tidak semudah itu, Tuan Sawit. Oke. Aku tidak bisa membuktikan kalau jam tersebut ini apa? Lambat waktunya. Waktunya terlambat pada saat hari pembunuhan. Tidak ada orang bisa membuktikan itu. Kenapa waktu apa? Jamnya itu bisa terlambat 3 jam? Yes. Paspornya ya, Pak? Benar sih. Dan
Seperti yang kita tahu, waktu antara di Paris dan di sini itu beda 9 jam. Jadi ketika di sana, di sini itu jam 4 sore, Pak. Berarti di hari keesokannya itu jam 3, jam 1 pagi. Jamnya itu bukan 3 jam lebih lambat, tapi 9 jam lebih cepat. Korban pasti sudah mereset. Korban pasti tidak mereset waktunya sejak dia pulang ke rumah. Oke, okay, nice. Pingsan, Pak. Diam semuanya. Dia sudah ditangkap dan dibawa keluar, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Not guilty, tidak bersalah. Yeah. Oleh karena itu, journey apa, Pak? Istilahnya ditutup ya, teman-teman ya. Mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ketika Larry pergi ke apartemennya, korbannya memang tidak ada di rumah. Ketika dia pergi, Mr. Wade melakukan pekerjaan kotornya. Ketika dia sedang mencari suatu tempat itu, korban datang, panik, Tuan Sawit mengambil benda yang ada di sekitarnya, dan jam itulah. Tidak percaya aku bisa menang. Hidupku sudah berakhir. Larry, bukankah kau harus, seharusnya kau harus senang? Ada apa sekarang? Nick, jangan ragu. Aku akan segera mati dan menghilang. Tunggu dulu. Jangan. Buruk. Larry, kau tidak bersalah. Kasus ini sudah ditutup. Tapi, Cindy Windyku sudah tidak ada. Sudah tidak ada sekarang, selama-lamanya. Never mind. Larry was innocent. Makan malam? Nonton? Kamu yakin traktir? Here, take this. Kerja ini bukti yang tadi. Oh, aku membuat dua. Satu untuk dia, satu untukku. Ini berarti punya dia, teman-teman. Yo, Nick. Apakah aku percaya? Excuse me? Ya, dia masih menyimpan barang pemberiannya si Bats, Pak. Take that. Dan dia membawa jam ini saat dia liburan. Effort banget sih dia mesti bawa jam patung kayak gitu, teman-teman. Kok nggak ada sesuatu lah. People too, we never really.
Yang aku penasaran ini apakah setiap terduga yang kita bela nanti apakah semuanya benar-benar nggak bersalah teman-teman, atau ada yang bersalah juga Pak? Oke, kita minum sama bos kita teman-teman. Oke, jam tersebut akan menjadi pusat dari insiden yang lainnya. Itu adalah sebuah janji yang tidak bisa aku tepati. Oke, sebenarnya the end. Kasus yang pertama, Pak. Tet, 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 tet. Oke, oke. Bentar teman-teman, kita save dulu. Ini ada berapa kasus Pak? Ini kan trilogi teman-teman, apakah langsung nyambung gitu kan teman-teman ceritanya? Halo, ini Maya. Mia, apa kabar? Aku sudah tidak pernah melihatmu beberapa waktu ini. Maaf, aku sangat sibuk. Bagaimana dengan keadaanmu? Kesepian, dan ini semua karena salahmu. Aku hanya bercanda. Aku baik-baik saja. Aku akhirnya memiliki tempatku sendiri. Oh, itu bagus. Sebenarnya aku menelponmu karena aku ingin minta sesuatu. Ya, aku tahu. Kamu minta aku untuk memegang sebuah bukti, kan? Ah, tepat sekali. Bukannya merasa tidak aman menyimpan sebuah bukti di sini. It's a clock, kayak jam. The girl anymore, sis. No. You know, I'm only this. Oh, saudaranya kah, Pak? Well, the responsibility in my turn on this. Jam 9. So join. Alright, it's a deal. Jam 9, berarti besoknya ya teman ya. Baru janjiin ketemunya Pak. 5 September. Let's mine the papers. Poor liar. Oh yes. Berarti si Mayanya tewas teman-teman. Ada seorang yang ingin merebut. Bukti Pak. Terus. Oke, itu tersangkanya teman. Hitam apa merah, putih, biru. Kalau ditemukan teman. Aku terlambat. Ini aneh. Biasanya chip itu pergi tanpaku memang. Dia bilang saudaranya ingin ke sini dan kita akan makan malam bersama. Buat apa ini? Darah? Mia. Ada seorang di sana. Ketua, ketua, ketua.
Tewas kah? Ini ya saudarinya ya, Pak. Siapa kau? Kalungnya sama, teman-teman. Pingsan ya? Tapi masih hangat. Aku rasa sakit saat aku memegang pundaknya. Dan dia sudah sekarang sudah dingin badannya. Pasti ini senjata pembunuhnya. Broken, oke. Okay. Sudah tidak ada lagi. Maya. Apakah Mia yang menulis ini? Ini adalah apa? Kwitansi dari Department Store di hari sebelumnya. Ntar pak. Polisi, polisi. Apa itu? Seorang. Ah, kita terduduh. Tertuduh pak. Ada seorang yang mau ngotek-ngatik teleponnya, teman-teman. Ada lagi kah sesuatu? Ya udah ya Pak ya. Gadis itu dia sudah hilang Pak. Aku menaruhnya di sofa ini tadi, tapi kok tidak ada. Aku harap dia tidak lari dariku. Oh, dia muncul Pak. Maafkan aku, tapi siapa kau? Maya Fei. Dia menulis ini untukmu, sepertinya, Maya. Yap. Polisi. Berhenti semuanya, polisi. Alright, aku ada detektif Dick Kim Show sih. Gim Show, nama yang aneh. Kami menerima laporan dari apa gedung di seberang sana. Ada seorang bilang dia melihat pembunuhan. Pasti gadis yang aku lihat tadi. Anyway, ada one either. Oke. Maya tunggu. Wow.
I think to you. Dengan apa napas terakhirnya dia menuliskan nama pembunuhnya. Kasus tutup. Kamu ikut denganku, Nona. God damn it, gara-gara kita ngasih mana ketahuan, Pak. Tapi tetap ketahuan kan, soalnya dicek juga nanti. Oke. Berbicara dengan Maya secepat mungkin, teman-teman. Dia terlihat lelah. Apa kamu akan menjadi pengacaraku? Saya tergantung denganmu. Sedikit. Yap. Lagi pula sekarang kau yang terjebak dalam masalahnya. Tapi nangis, Pak. What about you? Kamu pernah mendengar tentangku? Partners first time in court. Tidak bisa membiarkan orang melakukan ini kepada Mia. Smile for the camera. Bagaimana resep ini? Yap. Kau tahu kenapa dia menulis? I trust you. No, I don't. Ini hanya feeling aja, firasatku saja. The top ever piece of broken light stand. Spirit medium. Aku lihat apa, teman? Spirit world. The Pei family. Jadi Mia juga tergabung dalam ini ya. Ini kayak ada adat gitu di keluarga Pei, teman-teman. Kamu bisa memanggil jiwanya Mia. Kita bisa bertanya siapa yang membunuhnya. Maafkan aku masih dalam pelatihan. Aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu untuk sekarang. Oke, dari pembunuhannya. Si pagi itu aku mendapat telepon dari kakakku. Dia menginginkan aku memegang sebuah bukti untuk apa? Pengadilan selanjutnya. Bukti? Iya, sebuah jam berbentuk seperti The Tinker. Itu adalah yang dibuat oleh Larry. Bagaimana itu menjadi sebuah apa? Bagaimana itu menjadi bukti untuk sebuah kasus? Dia mengatakan
Yap, di cellphone-nya. Aku merekamnya ya. Ya, aku lupa untuk menghapusnya. Tapi teleponmu di mana? Ya, detektif Pak yang megang Pak. Bukti dong. Lain kali aku melihat detektif Gumshoe, aku akan Gumshoe kah apa Gumshoe Pak? Gumshoe lah ya, Gumshoe. So you don't forget, okay? Okay. Give me this long time ago. Okay. Dia minta ini Pak, nyampaikan ke pengacara yang dipilih sama kakaknya. Pengadilan besok jam 10. Apa? Besok? Cepet banget. Bagaimana kalau orang ini menolak? Kalau aku tidak dapat menemukan satu pengacara, apa? Maka pemerintah lah yang akan memberikan pengacaraku. Kamu menunggu sampai jam 4 sore ini. Oke. Okay. Rosberg Love's Office, teman-teman. Oke, okay, teman-teman semua, kita nanti lanjutin lagi, teman-teman. Di live streaming selanjutnya, Pak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mampir. Makasih yang udah klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya, teman-teman. Makasih semuanya. Nanti malam kalau nggak ada halangan, kita akan lanjutin lagi ini, teman-teman, apa? Final Fantasy 10. Oke, okay, so jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah mampir. Makasih yang udah klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya, teman-teman. Nama aku Fikri dari channel Gamizon. Aku pamit undur diri dulu. Oke. Okay? Terima kasih semuanya. Have a nice day. Bye-bye. Selamat berakhir pekan.